Hello, everybody. We are going to discuss Practice Test 1, Section 2 for how to answer IELTS question. Let's notice the way how to answer this on the following method. Now turn to Section 2. Sekarang, beralihlah ke bagian dua. Section 2. Bagian 2. You are going to hear a news report. Kamu akan mendengarkan sebuah laporan radio from an Australian radio program. Dari sebuah program radio Australia. First, you have some time to look at questions 11 to 13. Pertama-tama kamu memiliki waktu untuk melihat pertanyaan 11 sampai 13. Now listen to the news headlines. Sekarang dengarkan pada warta beritanya. And tick the three other items which are mentioned. Dan centanglah tiga item lainnya yang disebutkan. This is the six o'clock news for Tuesday, the 25th of November. Ini adalah warta berita pukul enam untuk hari Selasa 25 November. And first, the headlines. Dan yang pertama adalah warta beritanya. The Prime Minister has promised to help the drought-stricken farmers in the northern part of the country. Perdana Menteri telah berjanji untuk membantu para petani yang dilanda oleh kemarau atau kekeringan di bagian utara dari negeri tersebut. Who haven't seen rain for nearly two years? Yang telah tidak melihat hujan selama hampir 2 tahun. And in Sydney, a group of school children Dan di Sydney, dari anak are successfully rescued from a plane dari pesawat which landed in the sea shortly after takeoff. Yang uh, di laut, uh, lepas Transport workers are on strike in Melbourne, Para mogok di Melbourne. over a pay claim. atas sebuah klaim pembayaran and the strike looks set to spread to other states dan uh, uh, mogok tersebut kelihatannya mulai menyebar ke negara bagian lainnya and on a fashionable note dan pada sebuah catatan yang sedang trendy there's to be a new look for the staff of Qantas Australia's national airline kelihatannya ada sebuah penampilan yang baru untuk staff dari Qantas Dinas penerbangan nasional Australia nah di sini jelas sekali kita dapat melihat bahwa ada tiga bagian dari uh, jawaban nomor uh, 11 sampai 13 ya yaitu e ya yaitu bagian e Penumpang yang diselamatkan dari pesawat begitu lepas landas dan mendarat di laut, dan juga ada F, itu para pekerja transportasi mengadakan mogok di Melbourne, Australia, dan juga yang terakhir adalah H, yaitu, ya, staff Qantas memiliki new look untuk eh, baju seragam mereka pada dinas penerbangan Australia. Now yeah, that's the answer those are the answers for number, section 2 question 11 until 13 Now let's take a look of how to answer questions questions 14 until 21 Let's see the following let's listen the following conversation the following talk Now you have some time to look at questions 14 to 21. As you listen to the rest of the news, Ketika kamu melihat sisa dari percakapannya, complete the notes in the spaces provided. Lengkapi pada tempat yang telah disediakan. Prime Minister has pledged today that he will make $250 million available to help the drought stricken farmers who have not seen rain for years. Perdana Menteri has pledged telah berikrar atau berjanji today hari ini that he will make 250 million dollars available bahwa dia akan menyediakan 250 juta dolar to help ya untuk membantu the drought-stricken farmers para petani stricken yang telah dilanda drought oleh kemarau atau kekeringan who have not seen rain for year, years yang telah tidak melihat hujan selama bertahun-tahun get through the next five years. Get through the next five years. Melalui masa lima tahun mendatang. Money that was to have been spent on the restructuring of Sydney's road system. Uang yang was to, yang menurut rencananya to have been, telah akan dihabiskan on the restructuring uh, of Sydney's road system pada penrestrukturisasian kembali, ya, atau penyusunan struktur kembali dari sistem jalanan Sydney. Nah, berarti itu adalah jawaban nomor 14 dan 15 yaitu bagian pertama ya itu adalah the government plan to give ya 250 million dollars 250 ya million ya 250 million dollars ya, ya itu jawaban nomor pertama 200 million dollars itu adalah Jawaban bagian pertama. Lalu untuk jawaban nomor ya ya nomor ke 15 belas itu adalah Sydney Road System ya itu adalah nomor lima belas yaitu Sydney Road System yaitu si sistem jalanan Sydney ya Sydney Road System itu adalah nomor lima belas untuk jawaban nomor lima belas. The answer for number fifteen has been reallocated to what the prime minister described as a more worthy cause. Telah dialokasikan kembali to what the prime minister described pada apa yang perdana menteri as a more worthy cause sebagai sebuah penyebab yang lebih layak. Farmers are to receive financial assistance to help see them through the worst drought in over fifty years. Farmers, para petani, are to, menurut rencananya akan menerima receive financial assistance bantuan keuangan to help see them through untuk membantu melihat mereka through the worst drought in over 50 years melewati masa kekeringan yang terparah dalam kurun waktu 50 tahun Many farmers feel that while the money is welcome it has come too late to save them and their farms from financial ruin Many farmers feel banyak petani merasa that while the money, bahwa sementara uangnya is welcome disambut, it has come too late. Ya, uang itu telah datang terlalu lambat. To save them, untuk menolong mereka menyelamatkan mereka and their farms dan ladang mereka. From financial ruin dari keadaan yang kacau, secara keuangan and are angry that the government did not act sooner. And are angry dan merasa marah that the government bahwa pemerintah itu did not act sooner, tidak uh, bertindak dengan segera. Nah, jadi untuk nomor 16 karena di situ kita melihat bahwa jawaban yang alternatifnya dikatakan bahwa lengkaplah catatan berikut ini dengan menulis tidak lebih dari tiga kata. Ya, jadi untuk tiga kata nomor 16 itu jawabannya adalah the Farmer says that the money will not help him because it is too late. Terlalu lambat ya. Yeah? Jawaban jadi 16 itu adalah too late. Terlalu lambat. Ya, yeah? terlalu lambat untuk nomor 16. Too late. A group of school children who were traveling in a privately chartered airplane from Sydney to Queensland to take part in a musical concert A group of school children Sekelompok dari anak sekolah yang sedang mengadakan perjalanan in a privately chartered aeroplane from Sydney to Queensland yang sedang mengadakan perjalanan dalam sebuah pesawat yang dicatat secara pribadi dari Sydney menuju Queensland to take part in a musical concert untuk mengambil bagian atau berpartisipasi dalam sebuah konser musik found themselves swimming for the shore. Mendapati mereka sendiri sedang berenang ke pantai. When the airplane had to land in the sea, ketika pesawat mereka harus mendarat di laut, just three minutes after taking off, just three minutes after taking off, barusan hanya tiga menit setelah lepas landas, Sydney Airport, dari Bandara Udara Sydney. Nomor 17, jawabannya adalah an aeroplane which was carrying a group of school children. School children atau school boys atau boys juga boleh. Lalu was forced to land just barusan ya three minutes. Jadi tiga three boleh angka boleh tulisan three ya three minutes after take off. Tiga menit setelah lepas landas. Oke okay. next. The pilot managed to bring the aircraft and its 50 passengers down safely in the calm waters of Botany Bay. The pilot managed. Pilot to bring untuk the, the aircraft tersebut, and its 50 passengers down safely dan 50 penumpangnya secara in the calm waters dan wilayah perairan yang tenang of Botany Bay dari Botany Bay. where boats and pleasure craft were able to come to the rescue of the boys where boats di mana kapal-kapal and pleasure craft dan juga kapal-kapal pesiar were able to come dapat datang to the rescue of the boys terhadap tindakan penyelamatan dari para anak lelaki tersebut nah berarti nomor 19 jawabannya adalah ya boats ya. Jawaban nomor 19 boleh boats, boleh pleasure craft, pleasure craft, boleh juga pleasure boats, ya. Nah, jadi pleasure craft, pleasure bro, boats itu boleh jawabannya nomor 19, ya. That's the answer for number 19. The fact that it was a weekend meant that there were hundreds of boats in the bay enjoying the good weather. The fact, kenyataan that it was a weekend, bahwa suasana atau keadaan hari itu adalah weekend, adalah akhir pekan, meant that berarti bahwa there were hundreds of boats in the bay, ada ratusan kapal di dalam uh, teluk tersebut, enjoying the good weather, yang sedang menikmati uh, cuaca yang baik. And this undoubtedly helped the rescue operation. And this undoubtedly, dan ini secara tanpa ragu lagi, helped the rescue operation. Menolong uh, tindakan penyelamatan. We owe our lives to the skill of the pilot. We owe our lives to the skill of the pilot. Kami berhutang nyawa pada keahlian dari sang pilot. Said one of the boys. Said one of the boys. Kata salah satu dari anak lelaki tersebut. Nah, berarti nomor 20 ya yeah. uh, the passengers thank ya yeah, para 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 uh, penumpangnya berterima kasih kepada si pilot ya yeah, karena thank to the skill of the pilot kan berarti jawaban nomor dua 20 adalah pilot thank the pilot for saving their life untuk menyelamatkan nyawa mereka Yeah, but unfortunately, tapi secara sayang sekali they lost there. Nah, kita dengarkan lagi. Yeah, but the pilot replied modestly that it was all part of a day's work. But the pilot replied modestly, tetapi pilot tersebut menjawab dengan rendah hati modestly that it was all part of the day's work. Bahwa semua itu adalah bagian dari kerjaan dari satu hari. However, all their musical instruments were lost, and they never got to play at the concert. Yeah However, namun, all their musical instruments, semua music mereka, were lost. Yeah, hilang. and they never got to play. The mereka tidak pernah dapat bermain. Yeah, at their concert, the konser mereka. Nah, berarti jawaban untuk no more. 21 adalah musical instrument ya instrumen saja boleh dalam kurung musical ya instruments ya jadi boleh itu instruments boleh musical instruments ya nah itu jawaban nomor 20